Terima kasih Mirsa dan masih bersama kami di Seputar Bali. Diseminasi hasil penelitian dan kompetensi dosen di kampus setempat. Kegiatan tersebut bertujuan memberikan informasi terkait penelitian yang telah dilakukan para dosen dan meningkatkan SDM dosen teknologi pertanian. Serangkaian Desatales Universitas Udayana menggelar diseminasi hasil penelitian dan kompetensi dosen teknologi Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana. Kegiatan tersebut dihadiri oleh para dosen teknologi pertanian Universitas Udayana dan dosen dari perguruan tinggi lainnya. Para mahasiswa turut terlibat dalam kegiatan yang dihadiri dan dibuka langsung oleh Wakil Rektor 1 Universitas Udayana. Wakil Rektor 1 Universitas Udayana Nyoman Gede Antara menyatakan, pihaknya sangat mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan Fakultas Teknologi Pertanian. Melalui kegiatan tersebut, para dosen di lingkungan Universitas Udayana maupun dosen dari luar UNUD bisa berbagi informasi dalam bidang penelitian. Nyoman Gede Antara juga menegaskan kegiatan tersebut merupakan implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi. Melalui diseminasi, publikasi penelitian dosen juga diharapkan semakin meningkat. Pengakuan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dekan dan seluruh jajaran Fakultas Teknologi Pertanian terselenggaranya acara diseminasi hasil-hasil penelitian dan juga kompetensi yang ada di kompetensi dosen di Fakultas Teknologi Pertanian. Jadi Fakultas Teknologi Pertanian itu adalah salah satu fakultas yang memang sangat penting artinya bagi kemajuan maupun kemunduran Universitas Udayana. Apapun yang mereka lakukan di sini kami akan berikan penghargaan dan dukungan yang penuh sehingga mencapai apa yang sudah digariskan baik di pimpinan tingkat fakultas maupun di pimpinan tingkat universitas. Sementara Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana, Iketut Satriawan menyatakan hal yang ingin dicapai dalam kegiatan tersebut adalah mensosialisasikan hasil penelitian dosen Fakultas Teknologi Pertanian UNUD. Diseminasi juga bisa menjadi ajang menjalin kerjasama antara pelaku usaha, pemerintah, dan sesama akademisi. Seminar diseminasi kali ini merupakan kegiatan rutin yang akan kami lakukan setiap tahun dan dalam rangka menunjang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, hal yang ingin kami capai dalam kegiatan ini pertama adalah untuk mendiseminasikan hasil-hasil penelitian dari staf di Fakultas Teknologi Pertanian sehingga kompetensi dosen itu akan naik dalam rangka triple helix kerjasama ABG, akademisi, bisnismen, dan government. Jadi ketiga komponen di dalam sistem triple helix ini, pihak peneliti yang dari akademisi, kemudian para birokrat dari pemerintah yang memerlukan keahlian kami, dan para industriawan atau perusahaan investor di bisnis itu memerlukan hasil-hasil kajian kami bisa saling bersinergi. Kegiatan menghadirkan pembicara tamu yakni Profesor Tayuka Sugahara dari Department of Bioscience Graduate School of Agriculture, Ehime University, Japan. Para dosen di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana turut mempresentasikan hasil penelitiannya. Kegiatan pula dirangkai dengan penandatanganan kerjasama antara Universitas Udayana dan Prodia. Desa